Sebuah truk pengangkut buah-buahan terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu. Kebakaran diduga berasal dari roda kendaraan yang pecah hingga memercikan api dan menyambar tangki BBM kendaraan. Tidak tersedianya alat pemadam api manual atau APAM pada kendaraan serta sulitnya mendapatkan air membuat api akhirnya cepat membesar. Pengemudi truk mengaku menepikan kendaraan ke bahu jalan setelah roda belakang kiri mengeluarkan asap. Pertama keluar asap itu dari roda belakang, bagian kanan keluar asap. Keluar asap ternyata pewarna. Setelah itu langsung meletus, rodanya meletus juga, langsung ada nyala api itu. Seluruh isi muatan berupa buah naga dan jeruk rusak dan hangus tak bisa terselamatkan. Usai api padam, bangkai kendaraan diamankan di pos derek tol Cipali di Kalijati, Subang. Akibat peristiwa ini, pengemudi dan pemilik truk merugi hingga ratusan juta rupiah. Diduga remblong, mobil truk pengangkut tanah menabrak tiga sepeda motor dan tembok penyangga jalan tol. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Transyogi dari arah Bekasi menuju Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Imbas dari kecelakaan ini, Jalan Raya Transyogi dari arah Bekasi menuju Cibubur mengalami kemacetan panjang. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dalam posisi kencang langsung menghantam tiga sepeda motor yang ada di depannya. Sejumlah korban yang mengalami luka serius sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah mobil di Jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur, Rabu siang menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan terjadi lantaran pengemudi kehilangan jarak pandang saat berada di belakang bus Transjakarta. Saat berada di belakang bus Transjakarta yang masuk ke jalur busway, pengemudi mengaku tidak melihat beton pembatas lantaran kehilangan jarak pandang atau blind spot, sehingga tabrakan pun terjadi. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.